carinho. Ini lama juga baru tumbuh. Selamat sore teman-teman, bertemu lagi dengan kami di channel Taruk Gibi. Pada sore hari ini kita mau review hasil stekan stek pucuk Rohansum. Ini dia yang kita udah stek lebih kurang 4 bulanan. Ini kita bekas potongan-potongan kita stek tanpa perangsang, tanpa disungkup, langsung kita tancapkan aja. Ini dia udah kira-kira dia udah tumbuh, ini udah ada yang berbunga juga nih. Kita mau lihat dulu akarnya gimana, dan kita akan melakukan pemindahan. Ini dia, jadi kita akan tanam di polybag secara terpisah, karena ini kemarin kita masih gabung di satu tempat. Oke, kita lihat dulu akarnya. Ini akarnya belum tumbuh. Kalau yang ini akarnya. Ini lama juga baru tumbuhnya. Ini akarnya juga. Ini kita akan pindahin dia ke media biar dia lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat besarnya. Ini medianya kita udah siapin tanah humus, kita tidak campur dengan bahan yang lain, ini cuma tanah humus doang. Ini akan kita tanam satu-satu. Kita buka selokong dulu. Ini langsung memang dari pucuk yang kecil. Oke, kita siram untuk memadatkan medianya. Oke, inilah penanaman dan review kita hasil stek dari Rohansum. Sekian dan terima kasih.